Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol Bocimi Seksi 2 Cigombong Cibadak. Hari ini seperti biasa channel YouTube Edward Widodo kembali hadir untuk berbagi informasi seputar perkembangan tol Bocimi Seksi 2. Lokasi ini berada di area Lembah Purwasari Cicurug. Seperti inilah update terbaru di area Lembah Purwasari Cicurug. Terlihat di depan sana tiang panjang sudah banyak sekali yang terpasang ya. Dan sebagian sudah dilakukan pengecoran ataupun pembetonan. Oke, kita coba zoom dari sini. Mudah-mudahan bisa jelas. Nah, seperti ini ya. Penampakan di area Lembah Purwasari Cicurug. Sudah banyak sekali ya tiang panjang yang tertanam. Berarti di sini juga satu jembatan ya. Jadi jembatan mulai dari jembatan Manggis, kemudian di jembatan Cisesepan ya. Cisesepan jembatannya ada dua. Kemudian di jembatan Purwasari ini disusul oleh jembatan Cileuleuy dan jembatan Leuwinanggung, jembatan Cipamuti, jembatan Ciambar Kolot, dan yang terakhir berada di jembatan eksit tol Bocimi 2 Parung Kuda. Jadi banyak sekali jembatan di main road ataupun jalan utama tol Bocimi seksi 2. Oke, dan ini arah menuju ke wilayah Bogor ya, maupun ke arah Jakarta. Dan di depannya itu adalah jembatan Cisesepan. Terlihat pemandangan Gunung Gede Pangrango. Namun sebagian tertutup kabut ya ataupun awan. Oke, dan terlihat satu unit dump truck ya dari arah Bogor. Mantap ya cuaca untuk hari ini, lumayan cerah. Oke, jadi seperti ini ya kondisi yang berada di area Lembah Purwasari Cicurug. Sebagian ini sudah dicor ya, yang berwarna putih. Mudah-mudahan progres tol Bocimi Seksi 2 ini berjalan dengan lancar sampai tuntas. Tidak ada hambatan, khususnya yang berada di area lembah yang sekarang sudah menjadi jembatan ini ya, jembatan Purwasari Cicurug. Terlihat di area main road ada beberapa pekerja ya sedang membersihkan tanah karena di area ini bolak balik ya dump truck pengangkut tanah dari area tebing kampung Kebon Kaung yang membawa tanah ke area jembatan Purwasari ini.
terlihat di depan sana aktivitas ekskavator ya. Sedangkan untuk di Selhimer belum ada aktivitas lagi sepertinya ya. Oh, untuk di Selhimer sudah tidak ada ya, di sini hanya ada satu unit kren. Berarti untuk pemasangan tiang panjang sudah selesai ya di area jembatan Purwasari ini. Jadi tersisa di sini ada satu unit kren ya. Terlihat ini sedang beroperasi memindahkan besi. Jadi kren ini sedang membawa potongan yang panjang ya. Ataupun memindahkan potongan tiang panjang. Terlihat juga area dinding penahan tanah, rumput-rumputnya sudah mulai dipotong. Oke, dan ini adalah jalur penghubung ya antara wilayah Cicurug menuju wilayah Kecamatan Ciambar, dan di atasnya adalah kantor dari PT Waskita Karya Persero. Terlihat di depan sana kren sedang memindahkan potongan tiang panjang. Sudah terlihat ya truk pembawa tanah ke area lembah Purwasari ini. Angin semakin kencang ya. Jadi mohon maaf apabila suaranya kurang begitu jelas. Padahal di sini saya sudah menggunakan mic eksternal ya. Saking kencangnya. Nah, terlihat di depan sana kren membawa potongan yang panjang ataupun paku bumi ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk berita dan informasi seputar perkembangan jalan tol Bocimi Seksi 2
Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.